don't forget to subscribe my channel, Hamduk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Ahmad tentang isu Wan Faisal file usul tergempar untuk bahas penjualan saham MAHB kepada BlackRock. Saya baca detail sedikit, ahli parlimen macang Wan Faisal telah memfailkan usul tergempar di Dewan Rakyat menggesa perbahasan segera mengikuti pesan rakyat untuk menjual saham Malaysia MAHB tersebut. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Ahmad. Dia akan nanti kita komen macam biasa. Dan saya melihat bagaimana jadi saya katakan semalam, saya melihat secara antara isu yang paling dinantikan dan pembangkang juga akan membawa pasti sedang besok panas adalah berhubung tentang hipokrasi tentang isu BlackRock ataupun batu hitam usaha. Kerana ia merupakan subsidiari ataupun anak syarikat CNMN Mining yang menemu emas di Kelantan juga ada kepentingan BlackRock. Jangan lupa saya. Dan waktu itu kenapa mereka tak bising? Kalau nak boleh katakan BlackRock ni syarikat daripada Israel, dia melabur juga. Iaitu melalui syarikat, anak-anak syarikat CNMC di Kelantan. Kenapa mereka tak bising? Bagaimana dengan penggunaan vaksin macam Pfizer, AstraZeneca? Ini sebab itu warga mempersoalkan. Aduh, saya sebenarnya saya masih lagi nak kena semua dah batuk, tapi insyaAllah tenaga ada lagi, saya jangan risau. So JSC dia kata besok pembangkang, bukan pembangkang, pembangkang akan menjerit dan jerit-jerit dalam dewan, akhirnya mungkin buat keluar. Saya Dr. Ahmad Humaizi, sama-sama kita tunggu besok. Sebab sekarang ni saya sebenarnya ramai orang tidak tahu. Saya merasakan ada dua persoalan tentang BlackRock ni. Pertama, mungkinlah bahawa kehadiran syarikat itu melabur. Dia adalah sebuah syarikat pelaburan. Dia bukan syarikat yang terlibat dalam bidang-bidang penentu dasar. Maksudnya kalau dalam bidang pengangkutan, maka dia masuk dalam airport ataupun bahagian pelabuhan ataupun railway, itu boleh kita mengatakan bahawa mereka masuk untuk melaksanakan, terlibat dalam pentadbiran ataupun penyediaan syarikat tersebut. Tapi BlackRock ni hadir kali ini, dia macam syarikat biasa saja. Jadi bila mereka menuduh, katanya kalaulah BlackRock sekarang ni membeli equity, dia bukan BlackRock secara peribadi. Dia macam juga dalam syarikat Meta, dalam Apple, banyak syarikat-syarikat lain yang BlackRock ada kepentingan. Dia tidak campur urusan pentadbiran ataupun urusan perniagaan. Jadi kalau menuduh mengatakan BlackRock akan menguasai lapangan terbang, sekarang-kadang kita dah merasakan ini kagut sebenarnya. Apakah dengan hanya 30% saja? Pun bukan 30% saya. 30% ini kongsi pula dengan syarikat daripada ini saya kena tahu ya, khazanah ada 40% dalam ini lapangan terbang. Kemudian kumpulan wang simpanan pekerja ada 30%. Pentingan dalam pengendalian, ini pengendalian terus ini urusan lapangan terbang. Saya Malaysia Airport MHB. Jadi dengan 70% dikuasai di tempatan, dan sekarang ini bila pembangkang kata 30% itu boleh menentukan dasar, saya kata tak mana mengaruhnya ni. Saya marahan dapat sebuah syarikat daripada Dubai yang berkongsi saya. Tapi airannya kenapalah walaupun marah sangat saya. Sebab kononnya ada cerita bahawa BlackRock ini adalah pemiliknya adalah pemilik yang juga melabur di Israel dan sebagainya. Jadi BlackRock ni memanglah dia akan melabur hampir di semua pasaran saham di seluruh dunia. Setakat hari ini dilaporkan BlackRock mempunyai kepentingan dalam urusan pasaran saham ni di seluruh dunia, nilainya lebih daripada 30 ke 40
triliun dolar Amerika. Bukan sikit saya. Saya merasakan bahawa ini adalah cubaan sebenarnya oleh pembangkang mewujudkan sesuatu yang apa boleh mengakibatkan kerajaan terpaksa kata tak payahlah BlackRock masuk. Dan manakala BlackRock meraju, banyak kepentingan yang lain saya. Bukan hanya dalam airport saja. Banyak saya syarikat-syarikat yang lain di mana BlackRock ada kepentingan. Bukan hanya lapangan terbang saja. Dalam bank, ini keadaannya. Sedangkan yang 30% itu adalah GDE. Jadi syarikat lain 30%. Siapa adalah syarikat lain dalam 30% itu? Itu Global Infrastructure Partners, GIP. Jadi Global Infrastructure Partners ini, itu apa, saham itu berkongsi pula dengan daripada Dubai. Kalau pun betul lah ada beritanya bahawa BlackRock ni dah beli syarikat GIP. Tapi pembelian itu belum berlaksana. Ini masalah sebenarnya, belum cerita dah buat andaian saya. Jadi kadang-kadang sekarang ni belum beli lagi lah BlackRock duduk itu dan ini. Sebab itu saya melihat saya bahawa ada kenyataan bahawa penarikan keluar dana oleh institusi global seperti BlackRock sudah pasti akan memberi kesan negatif kepada ekonomi negara. Demikian menurut para pakar analisa. Kita harus melihat saya, sejak tercetusnya isu BlackRock ini, pasaran saham kita ni sudah berusut. Selama seminggu berturut-turut, 5 hari berturut-turut pasaran saham di Kuala Lumpur buruk ya. Daripada 1,700 turun sampai 1,600 kata saya. Malah secara 1,500. Sebenarnya ini yang dikendaki oleh pemangkang untuk menyatakan bahawa kerajaan hari kerajaan yang gagal. Itu saja pertamanya, dia tak peduli apabila dia melakukan sabotaj terhadap apa ini, apa ekonomi negara, rakyat yang akan terkesan, mereka tak peduli. Yang penting aku nak kuasa. Itu matlamat mereka saya. Dan saya melihat Dato' Sri Anwar Ibrahim ini takkan, dia will never surrender saya. Jadi saya, menurut pengarah program Sarjana Pentadbiran Perniagaan MBA dari Putra Business School, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Ini yang tersiar dalam beberapa harian. Dia mengatakan bahawa impak negatif kepada ekonomi negara adalah ketara jika pelaburan oleh BlackRock disisih ataupun diketepikan. Ini berikutan, pelaburan BlackRock membabitkan hampir 100 syarikat di Malaysia dan ia menjadikannya pelabur kedua terbesar di bursa Malaysia. Jadi sebarang tindakan untuk menyingkirkan BlackRock, kita harus dilihat dengan teliti dan secara menyeluruh kerana implikasinya kepada ekonomi dan keyakinan pelabur, kata Malaysia. Berdasarkan semakan data menunjukkan BlackRock sudah mempunyai kepentingan dan pegangan saham dalam syarikat senarai awam di bursa Malaysia bernilai 24.7 bilion ringgit dan 7.9 bilion dalam bon-bon kerajaan dan korporat Malaysia. Ini data yang diperoleh secara terbuka menunjukkan bahawa sehingga Mei 2024 firma pelaburan global itu sudah sedia ada memiliki pelaburan dalam equity di syarikat 100 syarikat yang tersenarai di Bursa Saham Kuala Lumpur. Sementara itu, pengarah eksekutif Institut Pendidikan Ekonomi Malaysia, MEN, Dr. Anthony Das, katanya sekiranya pelabur global mengeluarkan dana dari Malaysia, kesan keseluruhannya akan menjadi negatif. Karena itu juga sudah tentu tidak akan menjadikan pertanian yang baik untuk keseluruhan ekonomi Malaysia. Inilah yang dikendaki oleh pemangkang. Jadi persepsi ini akan membimbangkan dan berpotensi menjejaskan mata wang Malaysia dan memberi kesan dalam bidang ekonomi yang lain. Ini yang memang dikenali mereka. Jadi Dr. Das berkata, jika terdapat penarikan keluar dana asing, kesan keseluruhan dalam ekonomi dan akibatnya rakyat juga akan terjejas. Pengaliran keluar dana asing jika berlaku sudah tentu akan melemahkan ringgit. Persoalannya, sejauh mana bank pusat dapat menyokong ringgit jika mereka melakukannya? Riset mata wang negara akan berkurangan dan ia akan membangkitkan bendera merah pada negara kita. Banyak kita boleh menyokong pasaran dan mata wang menggunakan wang rakyat. Melalui pengantara
Jadi kita tak dapat menyokong kelemahan berterusan, ringgit pasti akan dapat dirasai oleh rakyat. Jadi sebenar-benarnya itulah matlamat mereka, supaya BlackRock ni tak masuk dan syarikat-syarikat pelabur-pelabur lain yang tidak masuk sahaja. Sebenarnya tujuan kerajaan dia menjual saham itu bukan pada BlackRock saja saya. 30%, 40% KWSP syarikat dalam negara kita saya. Dan cuma 30% saja. Tujuannya untuk mengumpul tunai untuk kita nak bayar hutang, untuk membaiki kenaikan, macam-macam lagi. Yang selain itu, jangan lupa saya, subsidi minyak pun kita tanggung, mana nak cari duit. Jadi pihak yang benar-benar yang berminat nak membeli saham yang ada pada Malaysia Airport ni adalah syarikat GIP. GIP ialah sebuah syarikat yang sahamnya oleh BlackRock sebanyak cuma 12% saja saya. Only 12% saja BlackRock nak beli, belum beli lagi yang berhasrat untuk membeli sahamnya pada pertengahan bulan September dah saham saya. Dan malahan pada awalnya dia berkongsi dengan Goldman Sachs yang menguruskan sukuk MDB zaman Dato' Najib. Saya jangan lupa saya, waktu zaman Dato' Najib dulu, pembangkang menggunakan isu 1MDB. Itu yang jadikan asas mereka menyerang tanpa henti. Itu yang banyak katakan Najib sentrik dengan isu 1MDB. Akhirnya kerajaan jatuh. Hari ini mereka menggunakan taktik yang sama, tapi menggunakan isu BlackRock dan tujuannya untuk menjatuhkan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini yang paling penting yang cuba mereka lakukan saya. Dan banyaklah saya dapat tahu bahawa isu sekarang ni Malaysia Airport, KWSP, ini semua saya adalah mainan politik dan mainan persepsi. Dan sebab itu saya jangan lupa saya, kadang-kadang beliau cakap BlackRock, saya melihat bahawa isu BlackRock ni yang dijemput hadir masuk ke Malaysia ini oleh pimpinan terdahulu, bukan era Datuk Seri Anwar Ibrahim. Era Datuk Seri Anwar Ibrahim ini terbenarnya perjanjian Malaysia Airport dan sebagainya, bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi keluar negeri jumpa dengan BlackRock, tidak. Tapi pemimpin terdahulu mereka memanggil, menjemput BlackRock datang melabur ke Malaysia. Malahan dana kumpulan wang sebenar pekerja pun tak silap saya nilainya 400 juta, 500 juta diberikan kepada BlackRock untuk menguruskan. Pada waktu itu secara genosid sudah berlaku di Israel. Israel sudah pun mengganyang bagi narak warga Palestin. Tapi isu tak timbul pun secara. Malahan syarikat BlackRock diberi dana pensyen Malaysia yang melancarkan 600 juta diuruskan oleh Op Harbor Best Partners and Group. Ini kenyataan saya daripada KWSP. Bila dia buat kenyataan itu pada 26 Februari 2021 saya. Waktu itu boleh pula. Kenapa tak cakap? Kenapa mestinya kerajaan waktu itu berkongsi dengan BlackRock, syarikat daripada Israel? Kenapa tak cakap tahun 2021? Hari ini BlackRock ni bukan BlackRock secara perse. Ini syarikat lain. Yang di mana BlackRock nak membeli saham dari syarikat itu, bukan ada KWSP yang ini saya. Bukan untuk dalam kabar apa syarikat-syarikat yang memiliki saham dalam Malaysia Airport, tidak. Itu gambarannya saya. Kena ingat saya, memanglah keadaan isu ini bukan mudah untuk diungkaikan. Kerana sebagai sebuah badan pelabur terbesar dunia dengan aset yang ada pada BlackRock ni bukan sikit, bertriliun-triliun saya, bukan berbilion, bertriliun-triliun. Dan sebenarnya mereka dah melabur di termasuk dalam Malaysia ni dah lama saya, antaranya macam Affin Bank ada pelaburannya, mereka lain lah saya faham ada pelaburan daripada ni apa daripada bini BlackRock.
dan berapa lagi ya saya. So dalam global infrastructure project GIP yang mahu ambil saham dalam Malaysia Airport, mereka menjadi pemegang saham penuh dalam GIP, bukan dalam Malaysia Airport. Itu keadaan saya. Itulah asalnya bermula bersama dengan Goldman Sachs, First Boston. First Boston ini sejak awal tahun 90-an. Jadi saya merasakan bahawa matlamat mereka tak lain, hanya cuma satu saja, menggunakan isu ini sebagai isu politik. Sebab BlackRock ni dah melabur di seluruh dunia. Bukanlah saya nak memuja BlackRock, tapi itulah realitinya. Tetapi seandainya kerajaan campur tangan, mereka mahu supaya kerajaan campur tangan supaya mahukan Malaysia Airport ini tidak mengizinkan syarikat GIP itu membeli saham 30% dalam Malaysia Airport MHB ini. Kalau itu keadaannya, bayangkanlah saya kalau BlackRock ni maju, dia tarik keluar semua pelaburan dia. Apa nak jadi pada negara kita? Memanglah bercakap sedap, kadang-kadang kita ni banyak emosi. Sedangkan emosi kita tak menentu, kita tak memikirkan apa nak jadi pada negara kita. Realitinya mereka yang bercakap, saya tak mahu sebut nama lah saya, boleh katakan keseluruhan mereka bercakap menjadi kerajaan, mereka pernah jadi menteri, ada jadi Perdana Menteri. Waktu mereka menjadi Perdana Menteri, mereka sudah pun mengundang BlackRock secara persil, bukan melalui masyarakat, secara persil BlackRock ini untuk melabur. Jadi macam mana sekarang? Apakah kita mahu dari segala orang berunduh hanya kerana kononnya BlackRock ini? Sebab itu saya 6 bulan dulu saya dah agak saya, bila adanya seorang mantan pemimpin mengatakan bagaimana Malaysia ini boleh berniaga dengan sebuah syarikat yang menjadi pembekal senjata kepada Israel. Saya dah agak dah. Saya kata ini mestilah karanya karah itu. Dan perkara itu didengungkan hari demi hari, hari demi hari. Waktu itu belum sebut lagi cerita BlackRock saya. Yang disebut adalah syarikat Lockheed Martin lah, syarikat Boeing lah. Sedangkan kita Malaysia ni, Malaysia Airlines, kita beli kapital baru ni Boeing, Mercedes. Ini syarikat-syarikat yang membekalkan juga dengan apa Israel, yang ada kepentingan BlackRock. Tapi masa itu dinyanyikan, tak sebut BlackRock lagi. Tapi hanya sebulan kebelakangan ini dilonjakkan hanya kerana untuk menghadapi satu pilihan raya ini apa-apa Sungai Bakar. Dan sebab sudah ada usul besok, kalau 6 kursi ahli parlimen itu cuba, sebab itu dia buat serentak saja besok. Pertama sekali isu apa BlackRock ini dengan usul yang dibawa oleh apa ini apa pemuda daripada apa Parti 21, dan juga isu tentang ini isu tentang keabsahan 6 orang ahli parlimen. Mereka yakin bahawa parlimen tidak dikosongkan, jadi akan diledakkan isu BlackRock untuk memaksa Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga memaksa kita punya ekonomi mengusut dan membuatkan suasana tidak menentu. Itu je matlamat saya. Saya haraplah agar kita rakyat berlapang dada, janganlah kita izinkan kita menjadi bidak-bidak di papan catur. Cukup-cukuplah saya. Isu memang siapa tak marah, kita pun marah. Saya tak malam buat laporan di Gaza. Kebencian saya pada Israel, Tuhanlah dia tahu. Tapi apakah kerana adanya syarikat seperti BlackRock ini, maka kita nak hancurkan dengan ekonomi kita sekali? Sangat banyak syarikat yang lain dah. Jangan lupa saya apa berlaku pada syarikat Kentucky Fried Chicken. Syarikat tu syarikat Bumi Putra. Berapa ramai orang Melayu, anak-anak muda kita yang tak ada hilang pekerjaan. Pendapatan hilang. Tapi boycott. Kita mesti boycott. Sekarang ni kalau nak boycott, boycott lah Malaysia Airport. Kenapa mesti disingkirkan? Ini memang nak bagi saya sakit hati. Supaya BlackRock sakit hati, supaya dia menarik pelaburan yang sedia ada. Banyak saya. Lebih 100 syarikat dalam usaha saham. Sebab itu seminggu yang lalu, minggu lepas, berterusan saya menanti besok apa jadi pula. Nak tengok macam mana kedudukan apa ini, bursa saham kita, apakah masih lagi berada dalam keadaan menurun ataupun mau kembali mengembang. Sebab itu saya merasakan, saya yakin yang awak Perdana Menteri dia tak akan berhenti untuk terperangkap dalam isu yang cuba dilakukan. Kita saya baca detail sedikit lah dekat masa kini ni. Bagaimanapun keputusan itu mendapat kritikan daripada pelbagai pihak selepas didapati BlackRock sebuah syarikat yang disifatkan mempunyai hubungan rapat
sedang dalam usaha memiliki GIP. Wan Faizal berkata unsur gegapan itu dikemukakan pada 18 Jun di bawah peraturan mesyuarat 18-1 dan 18-2 yang diterima oleh pejabat speaker Dewan Rakyat pada 21 Jun. Okey, tuan, tunggulah besok macam mana nanti. Okey, macam itu semua jawapan kajian para pada anda. PMN Ibrahim. Assalamualaikum.